Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya, amin. Terima kasih masih di channel ini, ketemu lagi dengan aku Andri. Support terus channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini aku akan buat video gunting rambut sendiri. Oke, check it out guys. Guntingnya agak tumpul ya guys, susah nih ya, bukan gunting rambut ini. Aku hanya mendekin rambut samping sama belakangnya. Ganti guntingnya lebih kecil, cari gunting yang lebih tajam ya guys. Sekarang kita gunting yang belakang ya guys, cuman meratakan saja. Ini pakai tangan kanan ya guys, tadi pakai tangan kiri. Rambutnya sebenarnya masih pendek, tapi yang bawahnya udah panjang-panjang, udah nggak enak yang bawahnya, jadi dirapiin aja, diratain.
Masih ada yang rambutnya ikal ya guys, masih ada yang lentik-lentik ini. Jadi kalau gunting rambut orang yang keriting itu, orang yang bergelombang itu lebih susah daripada gunting rambut orang yang lurus. Ini ada anak rambutnya juga ya guys. Nanti tinggal dicukur aja nih. Oke okay guys, tinggal kita cukur ya. Oke okay guys, saya coba pakai silet ini ya. Yang tadi kayak kurang serem, karena udah nggak biasa pakai yang itu. Aku biasanya pakai silet langsung guys. Ini lebih tajam, lebih terasa. Nah. Ya harus hati-hati ya kalau yang nggak biasa, jangan coba-coba. Dengar guys, sampai berbunyi tuh cukurannya. Ini banyak anak rambut guys. Sebelah kiri masih ada guys, ini anak rambutnya. Oke okay guys, yang belakang udah dicukur, yang di depan nggak dicukur karena mukanya udah tirus ini.
karena jambangnya memang dibiarin. Kalau yang mau gunting rambut, cukur rambut sendiri, hati-hati ya guys. Belajar dulu sendiri. Belajar dari yang depan dulu sama yang samping. Baru nanti yang bisa belakang. Oke, itu aja guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.